di nenek saya. Di mana? Enggak, Mbah. Saya enggak mungkin melakukan pesugihan. Kamu harus menanggung resikonya. Sebelum ilmu hitam nenek kamu diwarisi ke cucunya, arwah mendiang nenek kamu itu akan selalu menghantui keluarga kamu. Tidak. Bu, aku tadi baru aja datang dari rumah orang pintar. Terus? Katanya aku sama Kak Eni itu dimasukin makhluk halus. Itu sebabnya kenapa aku sering berantem sama dia. Loh, terus kamu sekarang maunya gimana? Siapa ketepelan? Aku, hah? Gak percaya aku. Tapi orang pintar itu yang ngomong sendiri sama aku. Ya tetap aja gak percaya. Lagian kamu mau aja dibohongin sama dia. Eni, hal-hal goib dan tak kasat mata itu bener-bener ada. Kamu gak boleh bilang kalau adik kamu tuh dibohongin sama orang pintar. Mereka tuh bisa melihat apa yang kita gak bisa lihat. Aduh, apaan sih, Bu? Tetap aja aku gak percaya. Yaudah deh, terserah itu kalau ibu mau percaya. Bu, aku mau pergi ke pengajiannya Ustadz Sobri. Kak Ati yang ngajakin. Ibu sama Kak Eni mau ikut? Ngapain ikut? Nen istirahat, besok kerja. Emang kamu pengangguran? Bu, kenapa lampunya? Bu, ya Allah, ya Allah, Kak Eni. Eni sadar, Eni. Eni, 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 ibu. Eni, Eni. Gimana ini, bu? Bismillahirrahmanirrahim. Hei Jin, keluar kamu dari tubuh wanita ini. Keluar kamu. Aku suka wanita ini. Kalau tidak, aku paksa untuk kamu keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sudah keluar bujinya. Alhamdulillah. Ini Pen, bangun Pen. Eni. Terima kasih ya Pak Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafirun
Laqad haqqa qawlu ala aqsharihim fahum la yu'minun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Stop! Berhenti! Berhenti ngajinya, badan ibu panas! Bu, ibu kenapa sih, Bu? Kak Eni tuh kan lagi ngaji, Bu. Bagus dong, Bu. Kenapa malah ibu suruh berhenti? Enggak, bilangin kakak kamu suruh berhenti ngajinya! Ya, ibu udah gak kuat dengerin ayat-ayat itu! Panas! Ibu! Di rumah ibu saya sih kayaknya hawanya tuh panas aja, kayaknya ada aja dikit-dikit tuh ya. Dibawa emosi gitu, emosional gitu ya. Maksudnya tuh kenapa di rumah itu tuh ada apa emang dari diri kita anggota keluarga masing-masing, atau memang di rumah itu ada sesuatu gitu? Saya juga nggak ngerti. Sekarang cerita dulu sama aku. Ini pasti masalah kerjaan ya? Enggak. Ini tuh gara-gara kamu, tau gak? Kok aku sih, Kak? Salah aku apa? Kenapa kakak jadi nyalain aku? Iyalah, coba kamu dapat kerjaan. Kita gak akan susah kayak gini, tau gak? Aku tuh capek, tau gak? Kerja di tempat mayat kayak gitu. Lama-lama aku yang jadi mayat. Kak, kakak pikir selama ini aku gak berusaha apa? Hah? Aku udah usaha, Kak. Tapi apa? Gak ada kan sampai sekarang? Kamu gak dapat kerjaan, kan? Ada tapi gak berguna. Kenapa sih aku selalu salah di mata kamu, Kak? Ini kesempatan aku untuk ngeberesin kamar ini. Siapa di sana? Siapa? Nek, jangan mendekat, Nek. Jangan mendekat, Nek. Ibu, Ida, kamu ini kenapa? Hah? Ada apa? Ida tadi lihat hantu nenek, Bu. Apa? Hantu nenek? Ya, Bu. Kamu ini ngomong apa sih? Bu, ibu nggak percaya. Bu, beneran, Bu. Ida lihat hantu nenek di kamar atas, Bu. Beneran. Nggak mungkin. Ah, ibu! Apa? Dak! Kamu nggak tahu, Bu. Aku sudah gila, apa? Dak, nanti nenek bisa marah, tahu nggak? Bu, nenek itu udah meninggal, Bu. Lepasin, Bu. Ah! Ibu! Ibu! Bu! Bu! Ya Allah, Bu bangun, Bu. Ya Allah, Bu maafin Ida, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kak, Ibu, Kak. Ida, Ibu kenapa lagi? Kak, tadi Ida gak sengaja ngedorong Ibu. Ya Allah, Ida kamu tuh keterlaluan banget sih. Ayo angkat. Iya, yuk. Lombain, Kak.
Ibu mohon sama kalian ya. Janji sama ibu. Mulai sekarang, jangan ada lagi yang masuk ke kamar atas. Itu emang mengundang apa makhluk gaib atau gimana, Taroy? Sebenarnya iya, jujur ya. Tetapi satu hal lagi, itu salah satu faktornya aja. Tapi kalau misalnya tabiat kita baik, positif dan segala macam, itu kita nggak ada ngaruhnya. Tapi itu memang karena barang-barang numpuk kayak begitu pastinya akan mengundang hawa-hawa negatif. Kalau saya cium di sini memang ada kecenderungan ke arah sana. Ayo kak, buruan kita harus bakar kain kayak ini. Hei, kalian ini apa-apaan sih? Kalian ini berani melanggar perintah ibu ya? Kak, ini tuh demi kebaikan ibu. Demi kebaikan ibu? Apa kalian? Ini demi kebaikan kita semua, kak. Iya kak, sini deh kak. Selama ada kain ini, rumah kita tuh jadi panas tau gak hawanya? Kak, kakak dengar ya. Tiap ibu dengerin kak Eni tuh ngaji, ibu itu mendadak kepanasan, kak. Dan aku yakin, ini tuh sumbernya pasti ada di kain ini. Kita harus bakar, kak. Hei, kalian ini apa-apaan sih? Mungkin aja apa yang dikatakan kalian itu betul. Tapi jujur, kakak itu lebih khawatir dengan kondisi ibu bisa lebih ngedrop kalau kalian bakar kain-kain ini. Udah lah, kak. Nanti kita lihat aja nanti. Ibu kayak gimana? Sekarang kita harus bakar. Jangan dong. Kak. Insya Allah ibu tuh gak akan kenapa-kenapa. Ya. Pak Ustadz. Ya ibu, ada yang bisa dibantu? Pak Ustadz, tolongin ibu saya, Pak Ustadz. Oh, kenapa ibu? Lebih baik Pak Ustadz di dalam aja ya. Ayo, Pak Ustadz.